sesi yang lalu telah dibahas tentang galaksi dan tata surya yang di dalamnya terdapat matahari, planet-planet termasuk bumi, serta satelit-satelit alami termasuk bulan. Sebenarnya benda-benda angkasa lainnya yang diciptakan oleh Allah masih banyak. Perhatikan firman Allah sebagaimana tertuang pada surat Qaf ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah juga menciptakan benda-benda angkasa lainnya yang terletak antara langit dan bumi. Memang, kenyataannya saat ini manusia telah mengetahui bahwa selain bintang-bintang dan matahari, planet-planet dan satelit alami, masih banyak benda-benda angkasa lainnya yang berada antara langit dan bumi. Misalnya komet, asteroid, objek sabuk Kuiper dan lain-lainnya. Keberadaan benda-benda angkasa yang terdapat antara langit dan bumi juga disebutkan pada ayat-ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pemurah, maka tanyakanlah tentang itu kepada yang maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in afala tatadhakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Berdasarkan fakta ilmiah, komet, asteroid, dan objek sabuk Kuiper adalah benda-benda angkasa yang terdapat pada tata surya. Ketiganya merupakan bagian dari tata surya kita. Berikut ini disajikan pengetahuan tentang komet, asteroid, dan objek sabuk Kuiper. Adalah benda angkasa, merupakan bagian dari tata surya kita. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pesawat antariksa seperti wahana Vega 1 dan 2 milik Rusia, Sakigake Suisai milik Jepang, pesawat antariksa robotik Kyoto milik Uni Eropa, Deep Space One milik Amerika Serikat, Deep Impact dan Stardust milik NASA,
dan pesawat antariksa NIR yang telah melakukan pengamatan jarak dekat diketahui bahwa sebagian besar bagian komet terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Gas-gas pembentuk komet antara lain terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, amonia, metana, metanol, air, dan gas-gas lainnya. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang karena komet memiliki ekor seperti sekumpulan rambut yang panjang. Komet disebut juga dengan nama lain bintang berekor atau dalam bahasa Jawa disebut lintang kemukus. Istilah ini sebenarnya salah karena komet bukanlah bintang. Komet merupakan bagian dari tata surya kita yang juga mengedari matahari. Sedangkan bintang adalah benda langit di luar tata surya kita yang letaknya sangat jauh dari tata surya kita. Berikut ini disajikan bagian-bagian komet. Bagian-bagian komet yang perlu diketahui antara lain nukleus atau inti, koma, dan ekor komet. Nukleus dikelilingi oleh halo yang berpendar. Bagian ini disebut koma. Sedangkan bagian di belakangnya yang memanjang tampak agak transparan, bagian ini disebut ekor komet. Bagian nukleus atau inti komet tersusun dari sekumpulan materi yang terdiri dari air, karbon monoksida, metanol, amonia, dan metana. Materi-materi ini berada dalam keadaan beku tercampur dengan debu. Ketika komet bergerak mendekati matahari, nukleus mengalami pemanasan. Materi beku tersebut menyublim atau menguap membentuk kabut gas dan debu di sekeliling nukleus. Semakin dekat dengan matahari, semakin banyak kabut gas yang terbentuk. Kabut gas dan debu ini disebut koma. Rata-rata diameter koma yang keluar dari nukleus sekitar 100.000 km atau lebih. Bagian koma umumnya mengecil saat komet mendekati matahari, molekulnya terdorong ke arah ekor komet karena pengaruh angin surya, sehingga ekor komet umumnya terlihat menjauhi arah matahari. Itulah sebabnya, pada saat komet berada di dekat matahari, dapat memunculkan ekor yang terdiri dari gas dan debu tadi. Komet ini tampak indah dilihat dari bumi. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa orang Indonesia menyebutnya dengan nama bintang berekor. Panjang ekor komet dapat mencapai 1 juta hingga 100 juta kilometer di angkasa. Ekor komet ini terdiri dari debu dan asap. Komet hanya dapat bersinar di langit saat mereka bergerak mendekati matahari. Sinar yang timbul ini berasal dari gas-gas yang berpendar atau berbicar dan debu yang memantulkan cahaya dari sinar matahari. Saat berada jauh dari matahari, komet hanya terdiri dari nukleus saja tanpa ekor, tanpa koma. Bentuk dan permukaannya tidak beraturan. Jumlah komet yang ada di langit banyak sekali. Setiap komet diberi nama yang berbeda. Masing-masing komet memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Seperti halnya planet, komet juga beredar mengelilingi matahari. Orbit atau garis edar komet berbentuk elips lebih lonjong dari orbit planet. Komet memiliki periode orbit terpendek, memerlukan waktu 3,3 tahun untuk sekali mengedari matahari.
Sedangkan komet yang memiliki periode panjang memerlukan waktu hingga ribuan tahun untuk satu kali mengedari matahari. Tentang keberadaan orbit atau garis edar benda-benda angkasa, termasuk komet ini, disebutkan dalam Al-Quran pada surat Ad-Dariyat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Yang dimaksud jalan-jalan di sini adalah orbit atau garis edar bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda antariksa lainnya, termasuk komet. Saat ini diketahui terdapat banyak komet yang hancur karena menghantam planet-planet. Beberapa komet yang melintas terlalu dekat dengan matahari diketahui pecah atau habis menguap. Sedangkan beberapa komet lainnya, karena terlalu dekat dengan matahari, malahan masuk langsung ke matahari dan lenyap. Perhatikan firman Allah yang tertuang pada surat Ar-Rum ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Komet yang hancur, pecah, atau yang lenyap terjebur ke matahari merupakan contoh komet yang habis masa edarnya sebagaimana yang tercantum pada ayat di atas, yaitu batas waktu keberadaannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komet mungkin turut berperan dalam mengembangkan kehidupan di bumi, sebab para ilmuwan terkesan ketika menemukan adanya molekul organik kompleks dalam materi yang mereka kumpulkan dari komet, yang mungkin dapat memiliki makna penting bagi asal-usul kehidupan di bumi. Coba perhatikan kembali ayat di atas. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan tujuan dan maksud tertentu. Jadi, komet juga diciptakan bukan dengan maksud yang sia-sia. Tentu ada tujuan dan manfaatnya. Keberadaan komet di antariksa ini juga merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertuang pada surat Al-Jasiyah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Para ilmuwan telah memindai sekitar 900 orbit atau garis edar komet atau mungkin lebih dari sekian banyak komet yang orbitnya ada di antariksa. Berikut ini disajikan beberapa contoh orbit atau garis edar komet yang banyak dikenal manusia. Komet Halley. Komet Halley tergolong komet periodik, yaitu komet periode pendek yang pemunculannya diperkirakan 75 hingga 76 tahun sekali. Komet Halley dapat dilihat langsung dengan mata telanjang. Terakhir terlihat dari bumi pada tahun 1986 dan diperkirakan akan tampak lagi pada tahun 2061 atau 2062. Disebut komet periode pendek
karena untuk melakukan satu kali revolusi mengedari matahari tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Komet Halley ditemukan pada abad 17 oleh Edmund Halley. Komet ini tergolong komet periodik, yaitu komet periode terpendek yang periode waktu pemunculannya hanya 3,3 tahun sekali. Komet ini ditemukan pada tahun 1786. Komet ini hanya dapat dilihat jelas dengan menggunakan bantuan teropong bintang atau teleskop. Komet Hilbert. Komet ini ditemukan pada tanggal 23 Juli tahun 1955. Merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat dilihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Komet ini pernah muncul pada tahun 1997. Komet Hyakutake. Komet ini ditemukan pada tanggal 30 Januari 1996 oleh Yuji Hyakutake berkebangsaan Jepang. Komet ini terlihat terang melintasi bumi pada bulan Maret 1996 dan dapat dilihat di berbagai permukaan bumi. Komet ini merupakan komet periode panjang, memiliki ekor terpanjang di antara komet-komet yang pernah diamati saat ini. Periode orbitnya diperkirakan ribuan tahun untuk sekali mengedari matahari. Komet Lulin. Komet ini melintasi bumi pada tanggal 11 Juli 2007. Komet ini berwarna kehijauan sehingga disebut juga dengan nama komet hijau. Tampak seperti bola mungil seakan memiliki dua ekor. Satu ekor di depan mengarah ke matahari dan satu lagi di belakang menjauhi matahari. Hal tersebut akibat ilusi optik yang terjadi saat diamati dari bumi posisinya sejajar dengan garis orbitnya. Komet ini bergerak dengan kecepatan 60.000 mil per jam. Arah gerak komet searah dengan arah jarum jam. Hal ini berkebalikan dengan bumi dan planet-planet lainnya yang umumnya bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Komet Ikiyoseki. Komet ini ditemukan pada bulan September tahun 1965 oleh dua astronom Jepang yaitu Kaoru Ikeya dan Tsutomu Seki. Komet ini dapat disaksikan dengan mata telanjang selama berhari-hari. Panjang ekornya mencapai 112 juta kilometer. Berikut ini disajikan beberapa komet lain yang pernah diamati manusia.